Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rakaman khas Agenda Awani di Magic Cyberjaya, sempena dengan satu persidangan khas. Saya rasa buat julung-julung kalinya kita ada pertemuan di peringkat ASEAN membincangkan tentang keseimbangan kehidupan di antara kerjaya dan juga kehidupan keluarga, diri, masyarakat dan sebagainya. Ini semakin menjadi penting kerana dunia semakin berubah, ASEAN semakin berubah, Malaysia semakin berubah, Indonesia juga semakin berubah, dan kita nak dapatkan pandangan itu. If we were to be a great ASEAN community, we must start knowing each other better. So hari ini kita perlu mengetahui dengan lebih rapat saudari Inayah Wahid yang mendapat legasi ataupun warisan yang hebat kerana saudari Inayah Wahid adalah anak bongsu kepada Pak Gus Dur dan juga Ibu Sinta. Dan that's why I want to start. Saya nak mula di situ kerana saya rasa Inayah bila lahir saja ke dalam keluarga ini, ia adalah keluarga yang cukup penuh dengan aktivismanya, dengan ilmunya, dengan usaha untuk sentiasa membantu masyarakatnya. Jadi ceritakan sedikit latar belakang itu. Ya, ya. Share. Ya, itu sesuatu yang dari kecil kami sudah lihat ya, dari ayah, dari ibu gitu. How they view, how their vision of the country gitu, of Indonesia, and also if you're talking about my dad, of this world. Jadi itu sesuatu yang embedded in you, in your brain. Untuk waktu yang sangat lama, I always feel like, why is my dad never around? And that's not a good thing. Actually, not. I mean, that's not what I'm happy about. Okay. And but eventually I realize that ada sesuatu yang lebih besar. There's something bigger that he did, that he do. Dan itu membawa kepada kesadaran, gitu, membawa saya kepada kesadaran bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kami semua, gitu. Dan akhirnya kami malah ikut di dalam pergerakan itu. Okay. Gitu. Inayah, memang visi misi itu sudah terdedah sejak awal, tetapi gerakan positif yang Inayah mulakan itu, positive movement, ia memperjuangkan hak-hak penting kanak-kanak, remaja atau anak muda, juga isu lestari seperti alam sekitar, penyalahgunaan dadah, ancaman sosial, pendidikan dan keamanan itu juga penting. Tetapi ada yang berpendapat orang macam Inayah ini minoritas atau minoriti kerana mereka melihat remaja sekarang lebih sukakan kesenokan sendiri. Mereka kalau di meja makan pun dengan social medianya, telefon pintar, tak bercakap dengan orang lain, dan mereka hanya nak bercakap perkara yang mereka nak cakap. Mereka mungkin tak tahu tentang perkara lain. Bagaimana Inayah melihat perkara ini? Bukan saja untuk Indonesia, sekarang gerakan positif juga menjadi antarabangsa, ASEAN dan sebagainya. How do you look at the average of this? Yeah, itu satu perception yang orang dewasa miliki terhadap anak-anak muda ya, bahwa they don't have any concern they simply don't care. Yes. But that's not totally true. Not right. Bahkan ini alasan awal mula kenapa kami membuat positive movement. So many young people actually asking the question, what can I do? Saya bisa apa? Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat perubahan terhadap dunia ini? Dan itu yang karena dalam pemahaman mereka hanya dapat melakukan perubahan if they get into a certain position, let's say, or in a certain condition. Dan itu tidak benar, bahwa setiap orang, dalam setiap masa itu, dimanapun mereka berada, mereka bisa membuat perubahan itu. Itu yang kami kampanyekan. That's why we said that if each individual raise their quality of happiness, okay, it will create a big impact actually, okay, to the society. Okay. I mean, could you imagine a society where mm-hmm. all the people are starting to support each other, okay, rather than competing and fighting that my right mm-hmm. is
most important or my belief is the most important. Mm-hmm. You, if you don't believe the same as I do, then you are allowed to persecute, let's say. So. Dengar suara Gus Dur dalam suara itu, hilang rindu pada Pak Gus Dur. Tapi bagaimana itu? Kerana bukan mudah untuk membawa anak-anak muda ke suatu jalan. Kerana kelebihan menjadi remaja adalah kita gairah dengan pandangan kita sendiri, kan? Nak menggembelingkannya dalam suatu kumpulan seperti gerakan positif, apa yang dilakukan dan bagaimana caranya? Ya, jadi kami ajak teman-teman muda untuk melihat bahawa ada banyak sekali opportunity or potential that they have yang membuat mereka dapat membuat perubahan. So, hanya dengan tadi saya bilang increasing their level of happiness. Dengan cara-cara yang sebenarnya sudah banyak dibicarakan oleh banyak orang gitu, okay. Ya, oleh agama, oleh culture, let's say for instance, we try to make it as a habit. Okay. So for instance like gratitude. Okay. But when I say gratitude, I don't simply talk only about feeling grateful or thankful, but also feeling enough. Okay. Like when you told me a story about you that when someone give food for you and you think that, oh, this is I don't have any space anymore, and let's just stop. I mean, do you know how much we consume every day? Okay. I mean, this world is consuming too much. Yeah. And if that's become a habit, could you see the differences, you know, like we have in the society later? What's consuming too much? So kita hanya ada satu bumi. Tapi kita menggunakan bahan-bahan dan sebagainya seperti ada empat bumi. Betul. Itu tidak lestari. Betul. Dan maknanya di usia remaja pun kita sudah boleh berfikir dalam. Betul. Mengetahui penggambaran yang lebih terperinci. Betul. Itu memerlukan kekuatan. Saudari Inayah ada kekuatan keluarga yang hebat. Bagaimana nak lakukan itu di peringkat ASEAN? We want to move together. Because otherwise, if the Indonesian youth are moving forward first, then the Malaysian youth can't follow. Tak boleh nak ikut. Jadi bagaimana nak gerakan positif ini serentak satu ASEAN, kerana sebelum ini ASEAN hanya lebih pertemuan di antara pemimpin-pemimpin negara. Kini kita mahukan ASEAN itu hubungan di antara manusia dengan manusia, kelompok dengan kelompok, anak muda dengan anak muda. Itu kita pinjam pandangan kreatif dan inovasi daripada Inayah selepas ini. Ini kali pertama dan saya begitu teruja duduk dengan anak bongsu yang keempat daripada empat anak kepada Ibu Sinta dan Pak Gus Dur, dan jelas kepimpinan itu ada dalam pandangan-pandangan yang diutarakan oleh Inayah. Tapi sebelum saya pergi ke wawasan ASEAN dan semua itu, sukar nak melawan tiga lagi kakak-kakak yang lebih dewasa. Kakak pertama itu Alisa melihat pada aspek kemanusiaan dan itu juga hebat. Kakak kedua terus dipaksa, kalau ikut Inayah masuk saja dalam politik, kamu masuk, teruskan perjuangan dulu. Kemudian melihat kepada kakak ketiga Anita mengadakan aktivisme anti rasuah, korupsi, kolusi, kronisme dan sebagainya. Itu juga perjuangan begitu penting. Dan Inayah memilih jalan sendiri. Kadang-kadang bila duduk makan malam, tak terasa ke ada persaingan yang begitu hebat ataupun ia sebenarnya saling melengkapi? Betul. Jadi itu bukan masalah kompetisi malah. Karena gini, waktu kami setelah Gus Dur meninggal, banyak orang kemudian datang pada kami terus mengatakan bahwa, oh, Gus Dur dulu tolong kami dalam hal ini, oh, Gus Dur bantu kami dalam hal ekonomi, dalam hal sosial, dalam hal politics, dalam hal environment. Gus Dur is doing all semuanya of it. Yeah. Dan kami, we used to say that one Gus Dur equals to 1 million sources. So we think that if we cannot find one person like Gus Dur, let's find the 1 million. Okay. So itu yang kami lakukan dengan kakak-kakak gitu. So ini malah bukan soal competition, tapi ini soal strategy. Oh, you do this, you do this, you do this. We split the work.
Jadi we support each other. Yeah. That's more like that. Jadi macam mana Inayah melihat kepada ASEAN tadi? Kerana saya rasa Pak Gus Dur pun dulu tak pernah hanya memikirkan Indonesia. Beliau memikirkan Betul. Manusiawi sejagat itu. Betul. Betul. Tapi itu berat tugas. Betul. Jadi bagaimana untuk ASEAN dulu? Tak payahlah bagi seluruh dunia. Kita lihat ASEAN dulu. Yeah. Saya akan bicara dalam konteks anak muda ya, otomatis. Ini sudah masanya bahwa anak muda itu using their potential, their creativity for something bigger. Kita harus bisa menerima fakta bahwa mungkin just like you say, anak muda itu lebih suka hal-hal yang seronok, let's say, I don't know, movies, music. Yeah. They are more attracted to that kind of the fashion. Tapi kita sebenarnya bisa membawa itu ke dalam sesuatu yang lebih bermanfaat untuk orang banyak. Contohnya dalam konteks ASEAN, kami kemarin bekerja sama dengan beberapa anak muda dari ASEAN, all over ASEAN countries. Kami bicara bagaimana kita bisa saling memperlihatkan ASEAN kepada to each other. Like what happened in Thailand to the people, to the youth in Jakarta, yeah. And then what happened in Malaysia to the people in the Philippines. Let's say, and we were thinking like, oh, let's create a, what do you call it, movie night together. Okay. That's yeah. one of the ideas. Or let's have a trip together, like a traveling trip all over ASEAN. That's what we're thinking about. And then we also have this idea of. Creating letters okay. on what's happening, let's say, from the high school youth in Cambodia, and then they send it all over ASEAN, and then vice versa from the Indonesian to all over ASEAN, okay. and then we try to get connected to them and realize that actually sebagai satu kawasan, sebagai satu region, kita share the same problems, banyak perkara yang share same feelings. Yeah. Boleh tak remaja ASEAN fikirkan masalah jerubu dahulu? Was it? Asap itu, haze. Itu jelas true. Satu ASEAN terbabit. Then to be honest, it's not okay. We have to apologize. As an Indonesian, I would like to apologize for the inconvenience. Bukan maksud saya untuk menyalahkan. Yeah, tapi to be honest, it's also actually we need the support from other countries, of course. Kami rasa kami juga cukup kesulitan untuk menangani itu sendiri gitu. Jadi support dari negara-negara lain itu sangat dibutuhkan, apapun bentuknya. Either it's ideas or creating the awareness. Adakah itu penting untuk Inayah ada pengalaman di setiap 9 lagi negara ASEAN? Kerana kalau kita nak menjaringkan, maka kita kena kenal dahulu supaya kita boleh memimpin idea-idea ini. Jadi mungkin itu sebabnya Inayah pergi backpacking ke atau bagaimana? Ya. Yeah. Satu hal yang kami kampanyekan dalam happiness movement yang dibawa oleh positive movement itu adalah happy people are connected. Okay. Because you could, you know, like feeling connected, you're not feeling alone, yeah. Let's say. Dan itu juga sesuatu yang dibutuhkan untuk ASEAN untuk bergerak. Itu adalah the feeling of connected. That's why I love traveling. Setiap saya pergi ke dan Asia Tenggara sebenarnya adalah salah satu tempat paling indah yang pernah saya jumpai gitu, yang pernah saya datangi. Dan itu luar biasa. Dan banyak orang ASEAN sendiri yang tidak tahu tentang ASEAN. Iya, jadi how do we feel connected and then work together if we don't even know each other? So we do need to know each other. Inayah dah pergi semua 10 negara Asia termasuk negara sendiri kan? Ya, sudah. Jadi, alhamdulillah. Inayah suka backpacking. Yes. Nanti kita minta pengalaman itu. Kita pergi rehat terakhir. Tapi apabila kembali, saya juga mahu melihat bagaimana teknologi. Mungkin zaman Pak Gus Dur itu begitu hebat, muncul, memimpin pemikiran positif tentang manusiawi itu, teknologinya lebih bentuk penulisan dan juga mungkin pesuratan. Tetapi kini, anak bongsu Pak Gus Dur ada visi, misi, semangat dan juga saya rasa pemikiran
cerdikkan Pak Gus Dur itu campur dengan kehebatan Ibu Sinta dan dengan peralatan, perkakasan, teknologi yang semakin canggih. Jadi, apa pandangan Inayah tentang perkara itu? Kerana mungkin ASEAN perlu lakukan pembangunan bersama dengan pembangunan manusiawi. Mungkin model pembangunan di luar adalah kita bangunkan mega cities ataupun bandaraya-bandara besar, baru kita fikir bagaimana kita nak bagi happiness ataupun kebahagiaan. Mungkin itu perlu difikirkan sebelum bina. Sebab itu cara dibina itu mengambil kira, barulah rumah itu berbentuk kawasan perumahan bulat, di tengah itu orang boleh berkumpul, tidak dipisah-pisahkan, ada lebuh raya di tengah dan sebagainya. Kan? Jadi sekarang ini terutama dengan hanya ada satu bumi, kelestarian itu penting, sumber kita terhad, maka kita perlu cermat dan bijak dalam melaksanakan sesuatu pembangunan. Dan itu saya rasa peranan anak muda yang begitu getir menuntut supaya apa yang dilakukan sekarang tidak merugikan generasi masa depan. Itu kita fikirkan selepas ini. Terima kasih kerana anda masih menonton rakaman khas Agenda Awani di Magic Cyberjaya. Terima kasih kepada penganjuran sidang di mana orang-orang ASEAN, pemimpin ASEAN duduk berkumpul dan fikir macam mana kita nak lebih bahagiakan, harmonikan masyarakat ASEAN dengan memberikan mereka work-life balance, keseimbangan di antara kerja, kerjaya dan juga keluarga dan masyarakat. Dalam konteks itu, saya bersama antara anak muda ASEAN yang bagi saya paling berketerampilan, Saudari Inayah. Jadi saya nak bagi soalan besar kepada Saudari Inayah. Kita ada desakan hambatan sumber untuk menjaga kelestarian. Kita ada hambatan perbedaan di antara budaya, agama, pemikiran, patriotisme negara-negara ASEAN. Tetapi kita mahu lampaui, we want to cut across all this. And we want ASEAN youth to come together and save our region, save it environmentally, save the community, and make it the best in the world. Jadikan community dan rantau ini terbaik di dunia. Tetapi macam mana nak lakukan itu dengan keadaan remaja masih belum memegang jawatan-jawatan? Anak muda jadi aktivis tapi anak muda tidak memegang jawatan korporat mahupun jawatan dalam negara. Jadi bagaimana mahu pastikan pengaruh terhadap pembangunan tanpa ada kuasa ini? We live in a very different world today. Kita kan sudah bukan lagi masanya bahwa hanya orang-orang dalam jawatan tertentu yang kemudian memiliki kekuatan. Thanks to technology, setiap kita sebenarnya bisa melakukan itu. Satu contoh, kemarin kami baru saja di Indonesia ada satu kasus tentang sekelompok ibu-ibu yang they are violated, tanahnya diambil karena untuk dibuat cement factory, dan mereka kemudian menuntut the protest and doing everything they could. Tapi kemudian suara mereka bertambah karena thanks to social media, everybody could raise the voice, raise their voice. So everybody is fighting. Kalau dahulu hanya ibu-ibu itu saja dan para aktivis saja mungkin yang mendengar cerita itu. Tapi sekarang kita bisa creating bigger ripples. Ada banyak wave yang bisa kita ciptakan lewat social media. Dan itu yang kemudian terjadi, atau kemudian ketika tadi itu the haze, let's say how we push Presiden Jokowi to social media to come to Riau, dan itu yang terjadi. Seperti kami kemarin, kakak saya punya organization, dia membuat dia bekerjasama dengan Twitter Indonesia, they create this campaign called Tweet for Peace, for example. Jadi kita sebenarnya sebagai pemuda atau manusia di dunia saat ini itu punya kekuatan suara lewat sosial media. Jadi seorang ataupun satu individu itu tidak lagi kesorangan. They could create changes. Dalam konteks itu,
saya terpaksa juga tanya soalan ini. Bagaimana Inayah melihat kepada kepimpinan politik sekarang? Kerana Inayah lahir dalam keluarga yang biasa dengan politik. Ada kakaknya yang masih memperjuangkan perjuangan politik untuk keluarga. Dan kita tahu walaupun kebangkitan media sosial, kebangkitan anak muda, tapi akhirnya ada yang merasakan bahawa kepimpinan partai politik dan juga orang-orang politik adalah antara yang paling terakhir mau berubah. Yang lain itu sudah cukup keras berubah, pantas berubah. Tetapi kita tahu kuasa dan orang yang memegang kuasa, mereka lebih, mereka macam kapal tangki lah. Kalau kapal lah. Jadi pandangan Inayah bagaimana? Pemimpin yang sekarang, paling tidak di Indonesia, saya harus akui lahir memang dari masyarakat, dari dukungan masyarakat. Dan ya memang kami juga ada banyak hal-hal yang kemudian berubah, tidak hanya dalam tataran pemerintahan secara luas, juga kemudian di daerah-daerah pemimpin daerahnya juga sudah berubah. Belum semuanya, belum secara keseluruhan, tapi kita sudah menuju ke sana. Gitu. Sudah banyak perubahan yang terjadi. Harap, tapi tentu saja bahwa kemudian kekuasaan yang sekarang, kepemimpinan yang sekarang itu tentu saja dilandasi dengan politik. Di belakang mereka ada ada conflict of interest yang begitu besar, itu iya. Jadi kalau untuk saya, harapan saya saat ini adalah masyarakat yang terus mau kemudian membuat to remind the leaders, dan social media memainkan peranan yang sangat penting di situ. Push them, ingatkan kembali mereka kepada visi terhadap bangsa. Itu yang bisa dilakukan. Dan kata-kata akhir, keseimbangan itu penting dan memang boleh kita dapat work-life balance ini, tetapi yang penting adalah happiness. Kebahagiaan. Jadi menurut kami work-life balance dan happiness itu bukan sesuatu yang berbeza. Jadi it's the same thing. If we are in balance, then if we are happy, we define happiness as a balancing life. Terima kasih banyak Saudari Inayah kerana sanggup bersama Agenda Awani. Terima kasih kepada keluarga Ibu Sinta dan Pak Gus Dur ini yang meneruskan pelbagai perkara yang bagus untuk manusiawi, bukan saja untuk negara sendiri tapi seluruh rantau dan juga melampaui itu. Terima kasih kepada anda, terima kasih kepada Magic, terima kasih kepada penganjur persidangan work-life balance dan juga pemerkasaan wanita atau penghakpayang wanita bagi ASEAN. Dan insyaAllah anda boleh hantarkan pandangan anda sendiri kepada pelbagai platform yang Astro Awani ada, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ataupun terus mak turun aplikasi mudah alih iOS dan Android. Anda boleh menonton dan memberikan pandangan anda secara langsung di gadget mudah alih kegemaran anda. Sekian, selamat malam. Terima kasih. Thank you so much. Thank you. Thank you.